Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vapers kawan Wo. Di video kali ini kita bakal membahas salah satu liquid fruity dengan varian rasa itu ada strawberry, apple, sama buah peach. Liquid apakah itu? Ini dia, Hustle by Chikini Vape, Extra Brew, dan Ace of Vape. By Chikini, Extra Brew, sama Ace of Vape. Nah, liquid Hustle ini, keterangan rasanya ini seperti yang kita bilang di awal tadi, itu ada strawberry, apple, sama peach. Nah, jadi tiga buah digabung jadi satu. Jadi ini namanya Hustle. Macam itu, Kung Fu Hustle. Oke, kita langsung cobain aja. Karena ini liquid fruity juga, kita langsung cobain aja rasa dari liquid ini seperti apa. Oke, tapi kita lihat lebih dekat dulu dari liquid Hustle. Ya, ini dia tampak dekat dari Hustle. Nah, di sini ada tulisan Hustle, terus di sini ada keterangan rasanya ini strawberry, apple, peach. Di sini ada gambar buah strawberry, buah apel, sama buah peach-nya. Terus ini kemasannya ini warna ungu, ya. Kemasannya ini warna ungu, terus di sini ada gambar kayak macam kilat atau listrik. Di sini ada gambar warna kuning. Pokoknya kelihatan fresh lah untuk packagingnya. Nah, di sini ada logonya ini, ada logo Extra Brew, terus ada logo Ace of Vape dan sama logo Chikini Vape. Nah, ini 60 mili, VGPG-nya ini nggak ada ya, nggak ada VGPG-nya dan nggak ada keterangan VGPG-nya ini berapa. Kita lihat nanti aja dan kita bakal tebak ini VGPG-nya ini berapa dari kekentalannya. Terus ini keterangan nikotinnya ini ada 3 sama 6 mg. Dan ini nggak ada keterangan ini 3 atau 6, nggak tahu. Tapi kalau dilihat ini kayaknya 3 mg. Kalau dilihat dari warna liquidnya ya, ini 3 mg. Terus di sini ada diproduksi oleh Rocketman Bogor Indonesia. Nah, ini ada peringatannya 18 plus, keterangan ibu hamil nggak boleh buang sampah pada tempatnya. Terus ini nomor tengkorak. Oke, kita langsung cobain aja rasa dari Hustle ini seperti apa? Ya, setelah terlihat tampak dekat, sekarang orang langsung cobain aja rasa dari liquid ini. Oke, untuk pertama kita bakal cium aromanya dulu. Untuk pertama kita cium aroma. Kalau dari aromanya ini si buah peach-nya itu langsung keluar. Ya, buah peach-nya itu kuat banget di sini. Mendominasi banget sih buah peach-nya itu, sehingga buah apelnya itu dan strawberry-nya itu jadi samar-samar untuk aromanya. Kita langsung cobain. Nah, ini kita pakai di drop RDA. Untuk coil-nya sendiri kita pakai Baby Alien dari Monkey Coil. Dan untuk kapasnya kita pakai Atomix. Langsung cobain ya. Yes. Mau di aroma ataupun di rasa dari si liquid ini, tetap aja si peach-nya itu kuat banget di sini. Tiga-tiganya itu langsung keluar di inhale maupun di exhale. Oke. Sekarang kita mention dari TH-nya dulu. Untuk kategori 3 mg, ini bagi kita ini soft. Terus untuk rasanya sendiri ini di inhale ini kita rasa ini si buah peach-nya itu kuat banget. Di inhale maupun di exhale itu tetap aja buah peach-nya itu kuat. Tapi di inhale itu ada si buah apple, oke. Di inhale itu ada si buah apple-nya ikut. Buah strawberry-nya nggak ada gitu. Jadi hanya buah apple-nya aja sama si buah peach. Di exhale-nya baru si buah strawberry-nya itu keluar barengan sama si buah peach. Pokoknya gitulah. Buah strawberry-nya itu keluar di exhale.
di inhale-nya itu si buah apelnya. Di exhale baru si buah stroberinya keluar. Itu buah peach-nya itu di inhale maupun di exhale itu kuat banget. Pecinta buah, pecinta fruity, pecinta dingin, ini harus coba. Satu lagi kita hampir lupa. Ini untuk kategori dinginnya. Ini dinginnya. Dinginnya ini bagi kita ini pas. Nggak terlalu dingin. Ini pas banget dinginnya. Bisa kita terima. Dan pas banget pokoknya lah. Ini nggak terlalu dingin sampai... Ada kan tuh dinginnya itu nyampe nyenggrek di sini, di tenggorokan, jadi nggak kuat. Karena kita dingin juga nggak kuat, tapi ini pas banget untuk dinginnya. Oke, jadi begitu dulu saya kenal tentang liquid Hustle by Extra Brew, Cikini Vape, sama Ace of Vape. Nanti terbang pulang di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.